Sewaktu serbuan dijalankan, pihak polis menjumpai Angelie di sebuah hotel mewah dalam keadaan tanpa seurat benang. Jangan bayangkan. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Anda bersama dengan saya Cema di Boon Expose. Ha, dah kenapa tiba-tiba serius kan? Sebab hari ini sis nak buat satu mood macam 999 sikit. Kita kena serius sikit sebab berita hari ini pasal jenayah. Jenayah membawa padah. Gitu. Okeylah guys. Ha, macam sis cakap tadi, kita nak sembang pasal jenayah. Ha, artis mana buat jenayah ni? Risau. Tiba ambil mood Jimmy. Jimmy pinjam. Jadi sekarang tengah musim pandemik, so ramailah tengah kesempitan hidup, kurang duit lah, banyak benda nak kena bayar. Jadi ada certain orang sanggup buat macam-macam untuk mendapatkan duit, untuk menyenangkan hidup dia. Dan ada juga orang hidup dia dah senang, tapi masih lagi buat kerja yang tak betul untuk menyenangkan lagi hidup dia. Jadi dulu ada pernah kecoh tentang seorang artis di negara jiran, iaitu negara Indonesia, di mana artis ini terlibat dalam kancah pelacuran. Siapakah artis tersebut? Pelakon tersebut adalah Cassandra Angelie yang pernah membintangi sinetron Ikatan Cinta. Dikatakan jenayah tersebut terbongkar selepas pihak polis mendapat maklumat daripada orang awam, katanya ada aktiviti pelacuran yang giat dijalankan di sekitar Jakarta. Lepas dia orang dapat laporan, dia orang pun membuat modus operandi untuk mencari mereka-mereka yang giat melakukan aktiviti pelacuran. Takut, Mak takut. Sewaktu serbuan dijalankan, pihak polis menjumpai Angelie di sebuah hotel mewah dalam keadaan tanpa seurat benang. Jangan bayangkan. No. Jadi pihak polis pun dah membuat siasatan dan didapati bahawa Cassandra ini telah pun melakukan aktiviti pelacuran ini sebanyak 5 kali. Banyak tu, bukan kesikit 5 kali tu. Banyak. Dan dikatakan pelanggan yang melanggan Cassandra ini ada kemungkinan daripada orang kenamaan atau orang yang terkenal lah. Sebab Cassandra is pelakon kan, jadi dia punya rating mungkin tinggi. So mungkin orang-orang kenamaan inilah yang mampu untuk melanggan Cassandra. Dan dikatakan yang Cassandra ini terlibat dalam kancah pelacuran dek kerana oleh ajakan rakan-rakan lah. Kawan-kawan dia ajak untuk melacur sekali sebabnya senang untuk dapat duit. Jadi guys, itulah dia, disebabkan nakkan duit tu, Cassandra Angelie sanggup untuk melacur. Which is salah, tapi korang rasa macam mana? Itulah dia cerita yang saya nak bawakan pada anda semua. Jadi suka atau tidak? Kalau korang suka, jangan lupa untuk follow Boom Malaysia di semua media platform. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Lepas tu guys, jangan lupa untuk like, komen dan share video ini. Lepas tu subscribe di YouTube Boom Malaysia dan turn on notification supaya you guys akan dapat notifikasi setiap kali kami post video baru mengenai berita-berita menarik di dalam Malaysia dan juga luar Malaysia. Sampai di sini sahaja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang bersama dengan saya Cema Yoro Boon di Boom Expose. Bye-bye, annyeong!